Usaha mengumpul dana dari negara penderma bagi membantu mangsa konflik di Syria sepanjang 2019 jauh dari mencapai sasaran. Dari $2.180 bilion yang disasarkan, hanya 43% dana berjaya dikumpul. Keadaan itu memberi kesan ketara kepada operasi misi kemanusiaan khususnya di utara Syria. Laporan lanjut kita bersama sukarelawan SyriaCare Razali Awang yang berada di lapangan. Perkara berkenaan diakui jurucakap Suruhanjaya bagi Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNHCR Baba Baluj dalam kenyataan yang dibuat di ibu pejabatnya di Geneva. Kenyataan yang dibuat oleh UNHCR itu bukan satu perkara baru. Ia sebenarnya satu dilema kepada agensi berkenaan kerana dari masa ke masa berlaku pertambahan pelarian di sini. Keadaan itu menyebabkan projek dan aktiviti yang dijalankan khususnya pertubuhan bukan kerajaan tempatan NGO banyak tergendala. Konflik yang berpanjangan dikatakan menjadi salah satu punca kurangnya sumbangan dari negara penderma. Alhamdulillah, some organizations they can collect, but most of them they stopped right now because it's becoming harder and harder after we got displaced. Especially after we left Ghouta and whoever left other places in Syria, we got gathered here in the north of Syria and it became very hard for most of the people to survive. I know we're putting so much on you guys when we're asking for so much, but you guys can help a little bit those injured, the orphans, whoever needs, and we really appreciate your help. Bagi NGO kecil seperti SyriaCare, pelbagai cara kreatif dilakukan untuk mengumpul dana. Untuk mengumpul dana itu adalah salah satu cabaran yang besar, especially untuk NGO-NGO di Malaysia lah. NGO-NGO seperti SyriaCare yang masih kecil ini perlu berfikir kritis untuk mencari dana. So salah satu cara yang kami cuba bawakan adalah melalui Order Food Challenge, di mana kita craftkan balik konsep GrabFood dan dah makan GrabFoodPanda. Kita craftkan balik dan kita jadikan ini sebagai satu platform untuk macam mana rakyat Malaysia boleh menderma ke pack-pack makanan kepada pelarian Syria melalui platform yang sebegini. Selain kekurangan dana, operasi yang dijalankan NGO tempatan juga berdepan dengan isu besar lain. Di beberapa tempat seperti Talminis, Sarakib dan lain-lain, kebanyakan NGO dari negara asing yang sebelum ini bekerjasama telah pun keluar dari kawasan itu, ekoran risiko serangan rejim Bashar al-Assad dan sekutunya Rusia. Razali Awang, sukarelawan SyriaCare melaporkan untuk rangkaian berita Media Prima.